Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Alkom Jonggol. Untuk teman-teman yang baru monetisasi agar bisa live, terus saat live langsung bisa keluar iklan, ini tutorialnya, silahkan disimak. Nah, pertama ada tanda video, ini tanda video plusnya. Tanda video plusnya berarti teman-teman sudah bisa live. Kalau yang belum keluar plusnya berarti belum bisa live. Nah, di sini ada bacaan live. Kita pilih yang live. Nah, ini tampilannya saat proses mau live, kita buat judul dulu. Contoh misalkan jajal live. Nah, paling atas ini ada pemilihan kamera depan atau kamera belakang. Kita lihat, nah ini kamera belakang ya rekan-rekan. Nah, tinggal dipilih aja yang atas, lambang kamera atas, mau pilih kamera depan atau kamera belakang. Sekarang kita tahap selanjutnya. Nah, di sini ada pilihan coba konten berbasis anak atau tidak, silahkan dipilih sesuai dengan kesukaan teman-teman. Di sini juga ada batasan usia, jika teman-teman ingin membatasi usia penonton silahkan dipilih. Nah, kemudian sebelum berikutnya kita pilih opsi lainnya. Di atas ada publik, ada lokasi. Nah, kita lanjut lagi ke setelan selanjutnya. Nah, di sini ada cara mengaktifkan monetisasinya. Jadi sebelum live, bagi teman-teman yang sudah keluar iklan atau sudah termonetisasi, silakan dicentang tanda monetisasinya. Untuk video ini berbasis promosi, mendingan jangan dicentang. Jika ingin mengeluarkan chat pada saat live, silakan centang tanda chatnya. Sekarang kita back, kita kembali. Setelah selesai, lanjut ke tahap berikutnya. Oke, lagi proses loading. Nah, ini thumbnail. Jadi tampilan thumbnail saat kita akan live streaming. Nah, biasanya thumbnail ini bisa diedit kembali setelah kita selesai streaming. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakan mode landscape atau mode berdiri atau tidur, agar video kita terlihat lebih penuh saat diputar di YouTube, kita rubah posisi HP menjadi landscape. Nah, di sini ada pengaturan, di sini ada tuh. Ada tuh, ada pengaturan mau tidur atau mau berdiri, silahkan rekan-rekan pilih. Setelah merasa selesai, lanjut kita posisi tidurkan atau posisi. Saya lanjut kita posisi tidurkan atau posisi balik pada mode, nah pada mode layar kita, agar saat kita berjalan live streaming videonya bisa menjadi full. Oke, sekian dulu ya rekan-rekan. Ini tutorial cara live bagi teman-teman yang baru monetisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.